Sa stasiun Jatinegara, Moro Bening, pintu keluar, pintu masuk di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang alhamdulillah kita hari ini mau update lagi di salah satu lapak yang ada di Jatinegara, lapak batu akik atau bongkahan yang ada di sini ya. Tapi kita lihat nih karena memang saya mau review itu dari tadi pagi, tapi baru sempat kita coba lihat beberapa polisi yang ada di sini yang kemungkinan bikin dompet teman-teman bergetar ya. Kita langsung get to the point, lapak bongkahan batu akik yang ada di sini. Dan kita langsung get to the point. Ini gerbangnya nih, tuh. Ini itu kan orang keluar di situ, motor ada, mobil ada. Nih. Ini di situ juga ada tuh, di situ ada batu akik juga. Ini di sini juga ada. Ini di sini juga ada. Ini kalau ini enggak dijual, ini enggak dijual. Yang dijual cuma buat ini yang kita akan coba review nih. Pak, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Kita kerecokin lagi ya. Amin. Oke, kita akan coba lihat beberapa koleksi yang ada di sini. Seperti biasa, ini enggak dijual, kok ke situ nomor. Oke, kita mulai dari jenis merigaja nih ya, maksudnya. Kita kasih harga berapa nih? Satu batu kalau ikan kiloan 250.000. Oh, berarti kita layani per kilo juga. Iya, oke. Okay. Kalau satuan 50.000 sampai. Wah, murah banget. Ini bisa jadi banyak ini. Iya. Waduh, cakep nih. Jarang-jarang ini ya model begini ya. Iya. Kalau yang warna-warna biru begini berapaan? Warna biru ini. Sama sekilo 250. Satu kilo berapa? 250.000 ya, hitungan per kilo, tapi bisa juga satuan. Bisa. Tuh, 250.000 ini mewah banget ini. Tapi tetap gantengan dia. Iya. Itu jago pantun dia tuh. Aduh, nanti kita bikinin videonya sendiri buat pantun. Terus kalau yang gede-gede ini kan beda bahan lagi nih. Ini apa dia musiknya? Ya, giok Aceh. Oh, giok Aceh. Oke. Okay. Kita kasih per kilo apa per satuan? Per kilo. Hah? Jual harga per kilo 400.000. Oke, okay, per kilonya ya. Oh, tinggal di estimasi aja ini ada berapa kilo gitu ya. Oke, okay, siap. Ini sama? Ini sama. Ini? Sama giok Aceh. Oh, ya? Ini sama juga. Oh, ini. Terus kalau yang bongkahan gede ini kan kayak ametis ini, warna ungu tuh. Ya, pencukung. Ada yang 27 kilo, ada yang itu ada tulisan ininya ya. Iya, ada yang 20 kilo satu bongkahan. Ini kita kasih bongkahan atau hitungan per kilo? Hitung per kilo. Oke, per kilonya berapa untuk yang ini? Sekilo 250.000. Per kilo 250. Oke, siap. Kelor. Kelor. Nah, kelor berapa nih? Kelor. Kalau hitung satuan aja. Oke. Okay. Saya oke, okay, segini ya. Iya. Kelor 300.000. Ini 300.000. Ini juga ada. Tuh. Ini maksudnya apa sih, sutra ya? Oh, itu. Sutra. Oh, kita kasih berapa satunya? Ini banyak juga nih. 300.000. 300.000 sama ya. Hampir sama berarti harganya. Nah, kalau untuk yang bongkahan gede, ini bongkahan fosil manigaja juga bongkahan. Oke, kita kasih berapa yang begini? Ini harga 1,5 juta. 1,5 juta. Kalau yang kristal-kristal? Ini batu kristal. Ini sekitar 20 kilo, saya minta 2 juta. Oke, 20 kilo ya? Iya. Oke, siap. Ada yang ungu juga nih. Ini, tuh. Itu kecubung. Ya, baru masuk ini? Iya, baru masuk. Ini kita kasih berapa nih? Itu satunya kena 500. 500. Oke. Kalau mau nawar langsung ke sini aja ya. Ini juga ada yang besar. Mana? Ini yang besar harga 2,5 juta. 2,5 ya? Iya, 3 kilo. Oke, okay, beratnya 3 kilo kurang lebih ya? Iya. Oke, okay, siap. Kalau ini yang badar emas? Badar, ini apa? Pirit dari Papua ini. Oh, oke. Okay. Ini ada pelangi, pirit pelangi. Iya, benar-benar. Kita kasih berapa per kepingnya nih? Ini kalau hitung kilo 250.000, kalau hitung satu ada 300.000. Oh, oke. Jadi tergantung kebutuhan mereka, mau kiloan atau satuan ya? Iya, boleh. Satuan boleh, kiloan boleh, tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Karena kita di sini estimasi ininya ukurannya beda-beda, mau yang kecil mau yang gede. Iya. Tergantung kemampuan. Ini apa jenisnya? Kelor. Oke, kelor. Khusus gali kelor. Oh, oke. Okay. Berat hampir 10 kilo. Waduh, ini kita kasih berapa? Ini saya kasih 1.250.000. 1,2 atau 1.250.000. Iya. Pasti, tapi masih, kan? Tapi masih di penawaran dong. Masih. Nawar langsung ke sini ya, aman. Boleh. Siap. Nah, kalau ini apa nih? Neprit ini, Pak. Oh, oke, okay. Neprit. Pasti ada hijau ininya ya? Neprit dari Maluku. Maluku punya ya? Iya. Kita banyak juga ini ya. Sama per kilo sama per keping, boleh? Iya, boleh per kilo sama
Oke. So, contoh satu segini nih kita kasih berapa nih cabenya? Satu itu sekitar 350 ribu. Oke. 350 ribu, siap. Tinggal pilih aja. Ini kan ada banyak nih, 1, 2, 3, 4. Berarti 8 biji ya? 8 piece. Nah, oke, kalau untuk yang lempeng ini, lempengan-lempengan apa dia maksudnya nih? Pasir mas. Pasir mas, oke. Ini umumnya badannya hitam, dia pasirnya agak kuning. Nih. Untuk satuannya kita kasih berapa nih? 100, Pak. 100 ribu ya, oke. Masih bisa naik dari gua. Ini sebenarnya bisa jadi banyak loh. Kalau 100 ribu hitungannya juga udah murah, tapi kalau mau nawar masih bisa. Kita kasih kebijakan ya. Ini kalau kita bikin ini bisa 3 sampai 5 biji jadinya nih. Iya, betul. Pasir mas. Kayak tiger ini. Sama ya. Ini yang hijau-hijau ada. Kalau yang di situ berapaan? Ini berkepang 150 ribu. 50 ribu satu. Oke, ini yang 50 ribu satu, tinggal pilih mau warna apa ya. Di sini ada oranye, ada juga putih, ada hijau, ada coklat. Tuh. Ini kayak pijat api ini. Iya, kayak pijat api ya. Tinggal pilih. Ini main agak gampang, tinggal pola. Ikut ya. Habis ke Babe Solenata. Oh, tadi mampir ke situ. Iya, mampir ke situ aku. Oh, berarti korban YouTube. Ya kan kita ngeliat tiap hari. Aduh, jangan ditonton, tidak ada bedanya. Bagus, kita kan pengen cari yang bagus-bagus. Oh, siap. Ya. Sama-sama. Aku mau ke dalam dulu nih. Pokoknya borong yang banyak ya. Sip. Borong yang banyak, siapa Sip. Tahu setelah kita review bareng nanti ya dikasih kebijakan harga. Oke. Okay. Ya. Tapi aku minta foto bareng. Boleh, satu foto kucing enggak apa-apa ya? Gratis. Alhamdulillah sahabat Daeng, ini kita dapat saudara lagi nih. Amin. Dengan Pak siapa? Bapak Darsono. Pak Darsono, salam kenal Pak ya. Makasih, mudah-mudahan dari dengan wadah dari Bogor tuh beliau ya, tuh bela-belain ke sini tuh. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini bisa silaturahminya berjalan ke depannya. Amin. Sehingga beliau bisa main ke galeri dapat Amin. Batu gratis tinggal pakai. Wadah. Ya. Jadi kita akan coba silaturahmi dengan beliau. Dicatat aja Pak nomornya. Iya. Tuh, ada sahabat kita. Kita lanjut lagi ya. Sudah dilirik itu, biar nanti dia ke dalam dulu. Dia ke dalam dulu, cocok bungkus. Ini saya lupa tadi harganya, makanya saya enggak sebut. Oke, ini yang di sini tadi udah ya, belum ya? Oh, oke. Ini coba kita lihat. Ini kita kasih berapa? Per satunya 50.000. 50.000 per satunya, 50.000 aja. Ini bisa jadi 2, bahkan bisa jadi 3 ya. Iya, kalau ukuran sedang 2, ukuran kecil 3. Oh iya benar, ha. Kalau ukuran kantor lebih banyak ya. Nah ini kan, tadi ini bongkahan gede-gede nih. Ini kita jual bongkahan atau yang kepingnya aja? Dua bongkahan juga. Ya segede ini? Oke, taruhlah satu biji ini kita kasih berapa? Itu satu biji itu bisa kasih 1 juta. 1 juta, oke. Karena masih bisa dibelah-belah kayak gini ya. Ini juga sama ya. Jadi ada tinggal pilih mau yang coklat atau gold. Ada juga yang hijau dan juga biru. Nih tinggal pilih ya. Oke, siap. Nah, kalau yang hitam ini nih, berapa nih? Sapir nih. Oh, sapir. Ini. Sapir warnanya biru dia. Oh, biru. Oh iya, coba lihat. Oh iya, benar. Biasanya biru ya? Biru semua. Berarti satu bongkahan semua nih? Iya. Satu karakter ya, satu jenis yang sama ya. Nah, untuk harganya? Sama, 50.000. 50.000. Oke, worth it banget. Itu birunya kelihatan tuh. Oke, kalau yang di sebelah? Ya sama ya, satunya 50.000. Satunya 50.000 juga ya. Sapir tuh si hijau. Oh, siap. Apa Pak? Ini teman-teman bisa lihat ini yang harga 50 ribuan. 50 ribuan aja. Pokoknya ini dijual kecuali orang ini tidak, jangan. Empok enggak boleh dijual ya. Karena nanti sepi, nanti rawa bening kalau orang empok ya. Makannya banyak. Oh iya benar, boros ya? Iya. Oke, ini teman-teman yang harga 50 ribuan. Ini yang berapa, Be? Sama aja. Sama. Oi, oh, siap. Ini harus kelihatan. Ya. Kameranya tuh. Asik. Kamera jadul. Kirim di komen. Lagi sibuk. Nih, teman-teman bisa lihat nih, ada beberapa pilihan yang ada di sini. Ini jenisnya apa tadi, Be? Sapir. Sapir. Ini? Sapir. Sapir juga. Oke. Ini sapir juga. Harganya 50 ya, sama ya? Sama. Tuh. Kalau main kilo 250. Oke, itu main kiloan ya. Ya, 250.000. Itu warnanya beda-beda ya. Ini ada hijau, ada biru. Iya. Kalau spiritus. Oh, hijau. Spiritus ya? Heeh,
7 daun, oke. Okay. Ya, mantap tuh. Mantap. Oke. Okay. Pasir mas. Cakep. Terus kalau yang ini? Berapaan? Sama 50. 50 ribuan tuh, murah banget tuh. 50 ribu aja. 50 ribu. Untuk semua koleksi kita, teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan mau pesen, bisa langsung hubungi nomornya, Be. Tolong diulangin, Be. 0812 87 15 69 47 dengan Mbak Be? Pak Iwan. Oke, Pak Iwan, makasih banyak nih, tadi kurang kedengaran, makanya kita bikin ulang lagi. Jadi bisa telepon, bisa WA berarti ya? Betul, bisa. Oke, kita buka tiap hari. Siap. Oke, sehat selalu Pak Iwan ya. Amin. Tuh, kita doakan beliau biar sehat, biar selalu support perbatuan Indonesia ya. Nah, ini mantap nih tuh. Ada tiongnya juga. Kita sambungin buat yang lain. Sampai kita nyeberang juga nih tuh. Nah, ini gede-gede banget nih. Hei, mamae. Pilihannya banyak di sini mah. Tuh. Tinggal dipilih saja.